Di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, berdiri sebuah taman kanak-kanak TK Negeri Pertiwi yang saat ini terus melakukan peningkatan kualitas dan pembangunan sarana prasarana yang ada. TK Negeri Pertiwi ini beralamat di Jalan Pelajar Gang Masjid, Desa Muara Jaya, Kepenuhan Hulu. Kini muridnya berjumlah 72 orang dengan 5 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Sejumlah prestasi diraih oleh TK ini yang dulu bangunan awalnya merupakan swadaya masyarakat dan sekarang sudah menjadi TK Negeri Pertiwi. Sini senang, di sana senang, semua jadi senang. Di sini senang, di sana senang, semuanya jadi. Untuk meningkatkan sarana prasarana, kini di lokasi TK ini sedang dilakukan penimbunan di sekitar halaman dengan tanah timbun, bantuan desa dan swadaya masyarakat tempatan. Kehadiran TK Negeri Pertiwi di Desa Muara Jaya tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang punya anak usia taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Usia TK 4-6 tahun dan kelompok bermain usia 3-4 tahun. Mereka dididik di sekolah ini sebagai fondasi awal anak-anak menerima pendidikan formal di sekolah walau sifatnya bermain sambil belajar. Terima kasih kepada semua pihak untuk selalu memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap kemajuan TK Negeri Pertiwi ini. Semakin hari, semakin baik dan menuju kesempurnaan. Salam sukses untuk kita semua. Bersama kita unggul.